Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia Provinsi Sumatera Utara, atau yang disingkat dengan PITI, adakan kegiatan Jumat Barokah, kegiatan berupa penyaluran beberapa paket sembako kepada warga yang kurang mampu. Penyaluran paket sembako tersebut disalurkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Ikram yang berada di Jalan Medan Area, serta Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Agape, yang berada di Jalan Panglima Denai Medan. Ketua PITI Provinsi Sumatera Utara, Tan David Sulaiman, pria mualaf asal Kota Medan ini, dikenal sebagai seorang dermawan dan memiliki rasa sosial yang tinggi. Tan David yang akrab disapa Ko David mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh PITI bukan semata-mata hanya ingin mencari popularitas semata, melainkan rasa tanggung jawab atas dasar kemanusiaan. David juga menambahkan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PITI Sumatera Utara bukan hanya di hari Jumat saja, melainkan di hari-hari besar keagamaan lainnya. Menurut David, yang namanya berbagi rezeki tidak perlu membedakan apa agamanya, karena menurut dirinya semua manusia yang lahir ke dunia ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan, ucapnya. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sorong Kasus melaporkan.